Ibu mereka madrasah. Mereka tajug. Oh, tapi hatu kapal hidup itu nya. Oh, ari wengi poek ibu ka dia. Oh, teu nyandak senter. Oh, ngabantun. Teh, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ini. Saya berada di salah satu kampung terujung yang merupakan kampung perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan sore hari ini saya mau merasakan sensasi sore menjelang maghrib di perkampungan terujung di sini. Dan kita masih berpetualang di Desa Jatisari, cuman di kampung yang berbeda. Kalau kemarin kita di Kampung Dayasari, sekarang kita bergeser ke sebelah timur sedikit. Dan di sini ada sebuah kampung, yaitu Cibahu. Dan kampung Cibahu bagi saya tidak asing karena saya sudah 3 kali ke sini. Karena kampung ini sangat unik, karena kampung ini sangat indah. Suasananya sangat menyenangkan. Apalagi sekarang sore hari ini, jelang maghrib, kebetulan angin berhembus nih agak kencang, jadi menambah suasana sore menjelang maghrib yang subhanallah sangat enak sekali, sejuk sekali. Dan kita akan merasakan suasana sore menjelang maghrib di kampung Cibahu yang merupakan kampung agamis. Oke sahabat panorama desa, sebelum lanjut, bagi sahabat panorama desa yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe, juga share ke media-media sosial lainnya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel panorama desa. Oke sahabat panorama desa, kita akan melakukan perjalanan ke sana karena kita baru menginjakan ataupun berpetualang ini di pertama masuk ke sini ya, di blok-blok sini dulu karena di sana juga ada masih satu blok. Oke, kita akan ke sana. Lanjut.
ke sana itu masih ada pemukiman ke bawah. Ke sana masih ada pemukiman, cuman jalannya, waduh, jalannya sulit. Sini aja lah yang agak enakan, karena di sini udah dicor. Nah, ke sini, sahabat panorama desa ini. Tapi nggak tahu ini kayaknya jalan ke sini itu udah buntu nih. Apa masih ada ya? Ayo tuh Dit. Ibu punten. Oh, ya jalan kali itu etrasan kan ya? Ke mana? Apa nih dia? Ke jalan raya. Oh, Kak. Oh, kan iya nak. Pamikalan deh nak. Buntu kali itu. Oh, buntu tuh ayah di bumi. Ayah. Ayah. Oh, mohon. Hatur nuhun ibunya. Nah, katanya ke sini juga masih ada pemukiman. Saya itu tipikal orang yang penasaran. Karena niat kita ke sini ingin merasakan sensasi sore dan merasakan suasana sore hari menjelang maghrib di kampung terujung yang merupakan kampung perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah ini. Jawa Baratnya Kabupaten Kuningan, Jawa Tengahnya Kabupaten Cilacap. Ya, ke sini. Nah, seperti ini sahabat panorama desa. Oh iya. Nah, jadi rumah-rumah di sini ini seperti ini jalannya mengundang, dibikin semacam tangga untuk naik ke atas ke sana. Agak rumpil juga, agak rumit, apalagi kalau musim hujan kayaknya ini akan becek juga, licin. Tapi ke sana masih ada. Teh, terus di mana mereka, mana tak? Bade bulan. Oh, bade wih, paling itu eh seberapa bumi kena teh? Dua. Oh, dua bumi. Oh. Nah. Ini kalau malam hari bisa kebayang. Karena saya tidak terbiasa di tempat seperti ini. Ini kan tidak ada penerangan juga, jadi kalau malam hari bagi saya sih takut, tapi bagi orang sini kayaknya enggak karena sudah terbiasa. Oh iya. Nah, sahabat panorama desa, betul ada dua rumah di sini dan ini merupakan rumah yang terakhir. Nah, ini. Ibu mereka madrasah. Mereka tajuk. Oh, tebih atuh kapal ditunya. Oh, ari wengi poek ibu ka dieu. Oh, teu nyanak senter. Oh, ngabantun. Oh, nguhun. Ieu nuju Amengan. Mangga. Abdi di Tangkolo.
dimana tak sempat ya Rasulullah. Ya babarat minha takut sama abun padamu abun. Bu, dia nuju ngonten. Aduh, dia kan mau kabur ini.